Iya, boleh, boleh. Situ saja, Pak. Abdullah Pakaya, seorang kakek di Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo yang dilaporkan hilang, ditemukan tewas di Sungai Upomela, Jumat siang. Jasad Abdullah ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat di 3 km dari titik lokasi korban dilaporkan hilang. Korban yang kesehariannya sebagai petani ini dilaporkan hilang oleh keluarga pada tanggal 10 Agustus lalu, usai pamit memberi makan ternaknya di seberang sungai. Merasa khawatir, pihak keluarga mencari korban dan melaporkannya ke petugas Basarnas dan dilakukan pencarian selama 2 hari. Kakek berusia 77 tahun ini meninggal karena diduga jatuh dan terseret arus sungai. Korban ini rutinitas harian rutin itu memakasih makan itu ternaknya itu di sebelah sungai, jadi di bantaran sungai sebelah. Jadi pada tanggal 10 jam 4 sore itu beliau melaksanakan aktivitas rutin itu, sempat beliau ke bantaran sungai di sebelahnya. Setelah rencana kebiasaan itu pulang itu jam 18.00. Tetapi sampai dengan 18.00 itu pihak dari korban sendiri, keluarga korban, dan berupaya untuk mencari, tetapi sementara pada saat pencarian hari itu sementara masih nihil dan menindaklanjuti ke petugas desa, aparatur desa, dan mereka menindaklanjuti ke Basarnas. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumahnya di Desa Upomela untuk dimakamkan.